Assalamualaikum Soulmate, ketemu lagi di podcast kita Masalah Yang Ada bersama Mimi. Sekarang sudah ada Cindy kembali. Assalamualaikum. Juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di episode ini kita kedatangan, kita punya tema spesial. Spesial banget. Juga bintang tamu yang spesial. Sangat sesuai spesial dengan episode ini judulnya. Jadi memang wow, ini agak menggetarkan hati sih kalau buat aku pribadi. Jadi kita akan bercerita cerita kisah dari sahabat kita langsung mengenai sakit kankernya dia. Tapi justru buat sahabat kita ini, sakitnya tersebut menjadikan suatu anugerah. Apakah mungkin sakit kanker, terdiagnosa kanker malah menjadi suatu anugerah? Itu mungkin. Stay di podcast kita Masalah Yang Ada. Nah, sebelumnya kita mulai, kita kenalin dulu nih sahabat kita yang akan bercerita kisah langsungnya sebagai pasien dari pasien terdiagnosa kanker ya. Mbak Ima, terima kasih. Kasih, assalamualaikum. Sudah datang untuk syuting bareng kita di Mayar untuk berbagi ceritanya, berbagi rasanya, berbagi kisahnya. Mbak Ima gimana? Mbak Ima tadi sebelum kesini, Mbak Ima dari mana, Mbak? Katanya sebelumnya ke rumah sakit ya? Iya. Ini nggak salah dengar. Jadi aku memang tadi dari LSCM, aku sudah dinyatakan didiagnosa kanker itu dari tahun 2015. Itu kan dari awalnya kanker ovarium, stadium awalnya masih stadium 1B, kemudian 2A naik. Sekarang sudah lebih dari 3B karena sekarang sudah enggak ke situ lagi, artinya ya pastinya memang ke atas terus ya, hanya memang enggak stop. Tapi kemudian dari cuma kanker ovarium, sekarang nambah lagi ternyata, nambah dengan kanker serviks. Jadi ada dua jenis kanker, itu kanker ovariumnya sudah lanjut, kemudian nambah lagi kanker serviks gitu. Jadi treatment sih udah banyak ya, dari operasi beberapa kali, kemudian kemoterapi, radiasi gitu. Jadi ya gitulah sampai tapi, saat ini. Soulmate setuju nggak kalau aku bilang Mbak Ima ini nggak kayak orang sakit? Iya. Coba lihat Mbak Ima, bener-bener. Coba Mbak, kamera difokuskan ke Mbak Ima. Ya, seperti orang yang mengidap kanker serviks. Sesuai kayak ceritanya tadi. Masya Allah. Gimana sih Mbak, apa yang membuat Mbak Ima tuh kok bisa mengidap sakit kanker yang begitu berat ya, buat Cindy tuh berat. Tapi Cindy bisa melihat Mbak Ima tuh kayak gak ada berat-beratnya gitu Mbak Ima. Coba Mbak Ima tolong dibagi. Beda banget ya, jujur sih beda banget gitu dengan pasien-pasien kanker yang aku kenal juga sebelumnya. Ini kok beda banget ya tampilan seorang pasien dengan diagnosa sakit yang sama, tapi kok Mbak Ima bisa kayak begini nih, apa rahasianya? Ini yang kita tunggu sharingannya. Coba Mbak Ima langsung. Apa ya, dulu sih awalnya gitu kan, rasanya memang kita shock ya. Wah kanker gitu, siapa sih orang yang wah kanker gitu, kayaknya gimana, sesuatu banget kan. Sudah, tapi kemudian ya kita jalani aja gitu. Karena aku memang berobat medis ya, aku jadi mempercayakan aja sudah semua apa kata dokter begini-begini ya diikuti aja ya, itu kan sesuai jalurnya. Kemudian harus ini operasi mau apa. Kemudian ternyata setelah lewat itu bukan selesai sih, kamu lagi gitu. Kemudian operasi lagi, kemo lagi, seperti itulah gitu ya, kan. Kanker memang begitu ya. Seperti itu. Nah, gitu jadi ya. Memang, tapi karena memang dengan apa ya, dengan rasa yang kan gak enak banget ya. Gak enak banget kan gitu.
kanker itu gitu. Jadi apa sih? Gak enaknya tuh sakit ya? Iya sakit lah, semua sakit, gak nyaman gitu. Pengobatannya juga gak nyaman. Biaya. Ah, semua lah pokoknya banyak sekali, banyak banget. Jadi pokoknya di dalam situ tuh masalah. Iya, itu kan banyak ya gitu. Tapi kalau apa namanya setelah berjalan itu kan gitu, kemudian akhirnya gitu, pada akhirnya dengan perjalanan itu ya rasanya gitu loh, kita merasa bahwa ini pasti sebetulnya kan ada sesuatu ya gitu loh, artinya gitu, kenapa sih kok malah sakit, udah sakit bukannya ini sembuh, sakit lagi nggak selesai-selesai ya. Tapi ternyata memang kalau sebagian orang sih merasa bahwa itu sesuatu, banyak lah ya sudut pandangnya, katanya ini azab lah apa gitu kan ya gitu. Hanya memang yang saya jalani bahwa kalau saya merasa ini padahal baik banget buat aku. Kenapa? Karena ternyata aku bisa introspeksi ke diri gitu loh ya. Kenapa sih ini gini gitu loh, aku yang tadinya orangnya yang wah, dunia ini gede banget deh gitu rasanya ya, dunia tuh wah, kayaknya ingin meraih dunia, tiba-tiba kan stop karena sakit ya, terbatas, dihentikan ya, gitu kan ya, dihentikan gitu ya. Jadi ya sudah gitu, dihentikan ya, kemudian kita akhirnya kembali sih, artinya kembali kepada yang memang ini ada apa sih gitu. Jadi akhirnya ya mengikuti aja sih, diikuti, semua diikuti gitu. Yang pasti aku nggak pernah merasa bahwa kenapa harus saya, kenapa aku, nggak pernah. Wow. Jadi begitu kena kanker gitu, aku aku ikuti saja gitu. Kan kita ikuti perjalanannya, kemudian harus begini, ini diikuti saja prosesnya, jadi fokus di situ saja gitu, enggak yang lain gitu. Yang membuat Mbak Ima pada akhirnya memutuskan jalankan saja gitu, jalanin aja, menerima gitu, tuh pasti prosesnya enggak langsung gimana ya. Itu Mbak? Iya sih, prosesnya sih panjang banget ya gitu, panjang banget gitu, jadi memang artinya jatuh bangun, kan kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan segala macam lah gitu kan ya, semua memang karena begitu aku kembali kepada yang pasti gitu ya, pasti kan ya udahlah ya Allah, memang kan Allah ya, jadi aku sudah kembalikan kepada Allah gitu, akhirnya aku juga nggak ngerti prosesnya, yang pasti Allah bantu gitu, sampai aku ngerasa okay. Jadi nerima, tapi nerima artinya bahwa enggak ya udahlah, enggak pasrah dalam arti ya, enggak berobat ya gitu ya. Iya, karena kan jujur aku kan awam ya, aku kan bukan dokter ya gitu. Jadi aku ya ikuti aja apa kata dokter. Begini gitu kan. Nah, itu untuk si Raga. Tapi kan kembali lagi aku aku tuh sebetulnya jadi belajar, akhirnya aku banyak belajar. Setelah sakit, justru aku belajar. Belajar gimana nih? Belajar mengenal diri aku, gitu kan, mengenal diri gitu. Dulu gitu ya, aku nggak mengenal aku siapa, gitu kan ya, makanya hidup aku kayak gitu. Nah, kemudian dengan sakit, terus aku kok bisa jadi akhirnya mengenal diri aku tuh siapa sih, aku tuh mau apa, gitu. Bisa, seperti itu. Iya, gitu. Jadi, ya. Dan di situ ada pergeseran sudut pandang, ya, Mbak. Betul. Betul banget. Aku merinding soalnya. Lanjut, Mbak. Iya, itu sih. Jadi memang dengan proses itu, kemudian ya terjadilah pergeseran-pergeseran ya, gitu loh. Jadi yang jujur dulunya memang juga aku shock aja gitu, kanker gitu, tapi nggak ada, kenapa aku nggak, hanya kok kanker gitu, jadi sesuatu gitu. Terus langsung juga pas saat Mbak Ima merasa shock itu, tapi Mbak Ima langsung nge-switch bahwa oh ya udah jalanin prosesnya aja untuk proses pengobatannya gitu ya Mbak Ima. Itu juga yang buat aku sih tadi dengar ceritanya Mbak Ima, jadi kayak sesuatu yang start awal yang udah benar gitu ya, jadi tidak, ya nggak ngerungsingin dulu gitu ya Mbak, jadinya
kan emang kebanyakan kan biasanya terdiagnosa sakit parah ya Mbak Inka, kebetulan Mbak Inka juga dokter ya, yeah. Itu kan pasti mengajukan pertanyaan gitu, bahwa kenapa aku ya Tuhan gitu, kenapa sih aku yang harus menerima ini, aku kurang sedekahkah, kurang ini gitu kan Mbak. Kadang-kadang banyak tuh orang gitu, tapi Mbak Inka nggak ada tuh ya Mbak. Enggak, aku hanya memang kan dokter kasih tahu gitu loh, kenapa sampai aku kanker itu kan kenapa dokter kasih tahu gitu loh, bahwa memang ada ininya sih, ada awalnya tuh ada dari medis ya, sehingga buat aku enggak jadi satu pertanyaan gitu, hanya hah kanker gitu loh kan, shock di situnya, kanker kan tahu ya kalau kanker tuh kayak apa gitu, jadi ya itu sih, sehingga ya aku ikuti apa dari saran dokter-dokter aja, diikuti aja semua gitu, jadi ya sudah gitu, hanya aku kembali ke aku aja gitu loh, jadi aku mau apa, bagaimana caranya, memang ikhtiar itu kan harus ya, gitu. Ikhtiar itu harus, jadi ya sudah, dan terus aja selama sudah 7 tahun ini, ya ikhtiar terus gitu sih. Dan yang paling menarik lagi buat aku ya, soulmate, tadi dengar ceritanya Mbak Ima tuh seperti sudah memisahkan antara raga dan jiwa, itu luar biasa banget. Berikutnya, ayo kita dengarkan lagi. Ya, tadi juga kan Mbak Ima cerita bahwa tadinya dunia banget gitu kan, terus dengan adanya sakit ini seperti dihentikan untuk kegiatan dunianya, sehingga Mbak Ima kembali belajar untuk menekuni lebih agama, lebih mengenal diri sejatinya kita tuh sebagai apa gitu ya Mbak Ima ya. Nah, akhirnya Mbak Ima terlihat baik-baik saja ya, sampai salah. Emang ada. Mbak Ima, kalau misalnya dari yang Mbak Ima sharing tadi, emang kita harusnya kayak begitu ya Mbak ya? Iya, kebetulan Ima ini emang temen aku dari SMP, SMA. Jadi waktu Mbak Ima dinyatakan kanker, aku langsung ke Sukabumi, ke situ. Waktu itu memang itu Ima masih, hah kanker? Wah, masih nangis-nangis lah gitu. Masih kacau ya? Masih kacau gitu. Jadi memang perjalanan 7 tahun ini yang aku lihat ya, aku gak tahu ya bener apa enggak nih Ima ya. Memang perjalanan jatuh bangun dalam merubah sudut pandang. Jadi gak seperti Mimi tadi bilang, oh jadi di switch ya? Switchnya tuh 7 tahun loh. Sebentar itu dan tidak semudah itu memang. Karena memang proses, namanya juga proses perubahan ya. Proses perubahan tuh namanya proses, berarti takes time. Perlu waktu yang panjang. Waktu yang panjang tanpa fokus dan konsisten juga gak bisa. Jadi memang waktu yang panjang, fokus dan konsisten. Nah, aku merasa memang ini kan cara Tuhan ya menyelamatkan kita kan justru dengan ketidaknyamanan. Dan Allah itu sangat fokus dan konsisten. Ketetapannya itu untuk menyelamatkan jiwa, nggak ada untuk yang lain. Apapun ketetapan Allah yang menimpa kita hanya untuk keselamatan jiwa ciptaannya. Jadi kalau misalnya sampai sembuh ya nggak ada urusan, nggak ada urusan, nggak ada urusannya. Jadi untuk keselamatan jiwa bukan raga, jadi bukan untuk kesembuhan, tetapi keselamatan jiwa. Di mana jiwa ini kalau dia bisa taat dengan segala ketetapan Allah yang nggak nyaman, dia bisa bahagia dan dia bisa menempati surga gitu. Apapun situasinya. Nah, kembali lagi Ima ini memutuskan gitu untuk mengikuti proses. Nah, memang perlu metode ya. Waktu itu kan jadi Ima ikut metode perenungan, tafakur di sama-sama Inka ya, sekolah gitu di Majelis Mutiara Tauhid di Bandung. Nah, itu prosesnya memang cukup panjang, tapi memang itu memilih Mi. Ada orang yang baru sebentar udah nggak mau lagi berproses, karena buat dia ini nggak mau, nggak enak, nggak segala macam, tidak sesuai, ya tidak sesuai keinginan dia kan. Nah, iya. Dia jadi, jadi dia ikut belajar agama supaya sembuh. Ya. Tujuannya. Nah sementara Ima kan, bagaimana dengan ketetapan Allah ini bisa ikhlas
apapun yang diberikan Tuhan. Dan ini memang babak belur terus, yang nanti Ima bisa cerita sendiri. Tapi selama kita memang memutuskan, memilih untuk terus berproses, tentu Allah bantu. Nah, bantuan Allah, diberikanlah ketetapan lain, kanker yang lain, kanker yang lain, sebenarnya sejatinya untuk memproses agar jiwa-jiwa ini selamat gitu. Jadi alhamdulillah ya, Ima hebat ya, mau gitu menukar itu, memilih untuk menukar keinginan Tuhan, menukar keinginannya dengan kehendak Allah yang berlaku saat ini gitu. Sehingga tentu saja jadi ketika sakit itu menyakitkan raga, tetapi bagi si jiwa itu menyelamatkan dia. Kalau dia ikhlas dengan ketetapan Tuhan, banyak keberuntungan di situ. Allah bersama orang sabar, ya kan? Ketika sabar itu utama, segala sesuatu dalam sudut spiritual bisa dipakai gitu. Nah, itu kan menjadi satu anugerah. Soalnya selama ini kan orang kanker dia pikir akan mati, padahal nggak ada hubungan kanker dengan mati. Banyak orang nggak kanker mati, banyak orang kanker nggak mati, nggak ada hubungannya. Karena kematian itu adalah ajal seseorang, ketetapan Tuhan. Kanker ya, iya, dan kanker pengguguran dosa. Nah, kalau kita merasakan bahwa kita itu banyak dosa, tentu kita bersyukur digugurin dosanya. Nah, mungkin itu yang dirasakan Mbak Ima. Jadi landasannya sebenarnya adalah menyadari bahwa sakit itu penggugur dosa, bahwa Allah itu mengkilatkan jiwa dengan ketidaknyamanan. Karena kalau bicara sakitnya itu urusan profesional. Biarkanlah dokter-dokter yang ngebahas. Kita menggunakan akal seefisien mungkin. Biarkanlah orang-orang yang profesional yang melakukan itu. Kita cukup ahlinya, kita cukup menggunakan kalbu kita untuk bisa ikhtiar sungguh-sungguh apapun kata dokter kita ikutin. Dan tapi kita tidak orientasi hasil untuk kesembuhan. Sehingga kita bisa tetap ikhtiar, hatinya tetap bisa di koridor menjalankan tugas dari Tuhan. Ikhlas dengan ketetapanku, sabar, gitu kan? Mbak Ima sendiri pengen tanya deh, di saat Mbak Ima sedang merasakan sakit-sakitnya raga gitu ya, pernah nggak sih Mbak Ima komplain sama Allah? Sedikit aja. Yang aku rasakan ya, ya aku sih bersyukur ya, pada saat aku ada di titik yang aku gimana nih, ya ini gitu loh, di si sobat. Aku juga dia tuh apa sih gitu, bersyukur banget gitu, dia selalu ya apapun kebetulan dokter gitu kan ya, kemudian dia juga memang juga kepahamannya lebih lah ya gitu ya, sehingga aku mudah gitu apapun gitu. Aku ada keluhan misalnya sakit yang sampai udah sakit sekali pasti aku selalu telepon gitu kan, Kak, ini begini gitu. Apapun yang aku rasain, mau yang raga aku kah, atau hati aku kah yang cemas gitu kan, biar bagaimanapun, aku tahu aku sudah kanker sekian tahun, tapi tetap loh masih ada rasa-rasa, maksudnya rasa, aduh gitu kan, ada. Iya. Artinya, gak bisa dipungkiri ya. Gak. Ya. Jadi memang proses ini memang gak bisa berhenti, jadi kalau aku bilang, oh aku udah baik-baik aja, aku pasti udah selesai. Karena aku merasa aku juga memang belum, sehingga aku sering sekali aku, Kak, ini kenapa ya begini, ini mesti gimana, ini mesti bagaimana gitu, apapun gitu sampai sekarang. Jadi alhamdulillah, dari misalnya, Mak,
kalau udah gini nggak bisa, mau minum ini, gitu kan, obat misalnya ini, oke gini, atau nggak bisa, harus ke rumah sakit, harus IGD, harus ini, harus itu. Oke, karena dokter. Kalau ada sesuatu yang rasa-rasa, kok aku gimana gini ya, alhamdulillah gitu, jadi buat aku sangat terbantu ya gitu, artinya gitu loh, dengan apa, semua gitu. Raga maupun kebutuhan. Iya, kebetulan dokter, jadi memang buat aku dia adalah dokter jiwa dan ragaku. Ya sebenarnya nggak ada sih manusia yang bisa mencerahkan manusia lain, nggak ada. Memang itu kehebatan Ima aja. Ima bisa, bahkan Nabi pun nggak bisa kan ya Ma, mencerahkan pamannya. Kita cuma bisa melemparkan bahan-bahan atau memprovokasi orang lain untuk melakukan proses perenungan sehingga dia menemukan pencerahannya sendiri. Dan itu kalau dia mau. Nah, yang aku temukan pada Mbak Ima adalah kehebatan dia mau, walaupun berdarah-darah. Ya seperti tadi ya, gimana ya kita biasanya berbicara kita adalah raga, tiba-tiba harus, oh ternyata ada sudut pandang spiritual ya, dimana ternyata aku adalah jiwa, ternyata spiritual itu kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan raga. Jadi ternyata Al-Quran itu pedoman jiwa dalam mengarungi kehidupan. Makanya pedoman hidup, bagaimana kita bersikap dalam hidup, bukan untuk dihafalkan atau bukan untuk dibaca, tapi ya pedoman. Dan itu Ima berhasil gitu. Terima kasih ya Ma, sudah membantu proses kita ya. Alhamdulillah, semoga jadi amal soleh. 7 tahun dia menemaniku sampai saat ini. Iya. Literally. Ya, makanya kata Ima kemarin di mana, Ma? 100 orang. Iya. Jadi dari 100 orang aku bilang, dari 100 orang teman-temanku gitu. Mau apa dari teman SD sampai poin dari 100 orang cuma satu teman yang enggak pernah ngedoain aku supaya cepat sembuh, dia doang. Karena paham. Iya, dia doang yang enggak pernah mendoakan aku untuk cepat sembuh gitu. Malah yang ada bayangkan ngiri. Ngiri. Lu mau dong kayak lu kankernya gitu. Kok enggak sih? Jadi paksa jiwa yang ber. Iya, itu mengkilat banget gitu jiwa kalau kembali kepada Tuhan, pasti jiwa-jiwa yang mampu berserah diri. Husnul khotimah. Amin. Insyaallah. Iya. Makanya. Mbak Ima ngerasain sekarang di titik ini apa Mbak Ima? Masih adakah lagi? Masih ada kekhawatiran? Masih ada? Masih takut mati nggak sih Mbak? Enggak mati Mbak. Justru aku. Tunggu. Karena sini bertanya tentang mati. Aku punya cerita seru ya kan dari bocoran Mbak Ima kan. Mbak Ima ini jadi kan tadinya tinggal di Sukabumi. Terus Mbak Ima ikhtiar untuk mendekat dengan sahabat jiwanya, ikhtiar pindah hijrah ke Jakarta. Terus beliau kebetulan dapat difasilitasi oleh temannya di daerah Bintaro ya, dekat apartemen dekat sana. Terus dia nelfon aku malam-malam, Mi, katanya ini apartemen aku dekat tanah kusir. Aku cari mana tanah kusirnya mana? Aku butuh melihat kuburan tanah kusir karena aku buat merasakan ingin membantu aku untuk mengingatkan aku akan kesana nanti rumah masa depan aku gitu ya Mbak Ima ya. Jadi ya kali ini apa tuh udah gimana juga ya bagi aku pengen makanya aku tuh pernah gini maaf Mbak Ima mana sih kuburan ini mana tanah kusir katanya sini deket tanah kusir gak ada maaf sih Mbak. Enggak, aku justru aku pingin gitu. Jadi supaya kalau aku buka jendela atau pintu, oh itu ada makam. Oh iya gitu kan aku. Nah, aku kan itu tempat tinggal nanti si Raga ini kan ke sana. Artinya oh itu loh di situ. Ya aku rasa sekarang sih aku kayaknya kayak apa ya? Udah enggak sabar menunggu perjumpaan itu. Rasanya gitu. Apakah ya itu bisa benar begitu? Kenapa sih Kak? Emang begitu sih rasanya? Ya, memang kepahaman yang mendalam gitu ya. Apalagi kalau melihat kuburan kan maksudnya kita akan hanya sebagai bangkai. Ya. Kalau kita membuat
menawan yang kelihatan, sungguh kita seseorang yang tertipu. Jadi takut. Tertipu. Karena kita, yang kita siapkan yang fisik. Tapi kan dengan melihat itu, oh ini memang gak ada harganya. Gitu. Tentu ini. Nah inilah yang akan kembali menghadap Allah lagi. Gitu. Ya, kita berjuang. Memang masalahnya kita itu dituntut sama Allah untuk kualitas hati kita dan ketaatan kita sama dengan Rasulullah SAW. Makanya kita disuruh belajar dari buayan hingga liang lahat. Kenapa? Karena memang ini perjuangan tiada akhir. Perjuangan kita akan terhenti hanya ketika kita berpindah alam. Ya kan, lanjutkan perjalanan. Ya semoga rasanya ini, karena rasa ini, rasanya Ima ingin cepat kembali kepada Allah, itu jadi tidak bermanfaat apabila tidak disertai perilaku selaras dengan kehendak-Nya. Justru kita ingin berjumpa sama Tuhan, ya harusnya kita mempersiapkan banyak bekal. Karena tanpa bekal kita nggak bisa gitu hidup nyaman di alam selanjutnya. Kita tentunya harus punya bekal, yaitu ya semua 6236 ayat Al-Qur'an harus bisa kita laksanakan. Dan bagi seseorang yang posisinya seperti Mbak Ima, dengan raga yang begitu, mengumpulkan bekalnya itu bisa dari mana aja, Mbak? Mungkin ada soulmate-soulmate yang juga mengalami hal yang sama, ingin tahu pastinya. Ya, bekal-bekal itu adalah perintah-perintah Allah. Jadi berbuat baik, ikhtiar sungguh-sungguh, perilakunya diwarnai oleh bacaan sholatnya, ya kan, sabar, ikhlas dengan ketetapan Allah, berbuat baik, menjaga kebersihan hati, tidak melukai, tidak menyakiti, tidak menghujat orang lain, tidak menyindir, tidak menghakimi. Itu salah. Bersyukur. Cara-cara untuk menyiapkan bekal. Dan ternyata itu semua tugas. Dan tugas itu bukan hanya untuk yang sakit. Bahkan kita pun justru yang masih sehat. Seperti itu. Benar gak sih, Mas? Sebenarnya kan belum tentu Ima duluan. Benar. Bisa aku. Bisa kita. Dalam keadaan yang gak ada penyakit gitu kan. Bisa. Iya, karena gak ada hubungan ajal dengan penyakit. Itu dia. Ya, mudah-mudahan spiritual. Ya, mudah-mudahan dengan sudut pandang spiritual ini, karena gini ya, ada kerugiannya ketika kita tidak menggunakan sudut pandang spiritual. Pakai sudut pandang lingkungan, semua orang yang kita lihat fakta di rumah kan stres. Ketika kanker, wah kayak dunia kiamat. Nah, jadi dapat dua. Dunia serasa kiamat, ada stres dan gak enak. Yang kedua, kankernya tetap berlangsung. Rugi dua-duanya. Rugi dua kali. Tapi kalau kita pakai sudut pandang spiritual, kanker berlangsung, tapi buat kita emang ada masalah. Hebatnya Tuhan membuat ajaran. Sangat rugi kalau tidak kita gunakan. Buktinya kan. Iya. Ternyata bisa. Bukan cuma sekedar slogan atau rekayasa hati. Rekayasa hati. Nyata ini apa adanya. Ima benar-benar memutuskan untuk memilih sudut pandang spiritual, mengikuti ajaran pedoman hidup kita Al-Qur'an. Nggak kelihatan kan kalau Mbak Ima ini seseorang yang sedang mengalami sakit kanker serius. Itu kan ya soulmate. Sama-sama aku juga terima kasih. Alhamdulillah aku juga banyak dibantu sama teman-teman ya gitu ya. Jadi banyak yang memfasilitasi aku, semua kan Allah ya gitu. Jadi memang Allah memberikan sakit aku, tapi Allah juga kasih solusi-solusi gitu, jalan-jalan keluar gimana aku. Jadi semua memang luar biasa.
Aku juga mau terima kasih, alhamdulillah, sama soulmate aku ini. Dia yang selalu menemani aku selama ini. Dia yang sudah memperkenalkan aku. Aku diperkenalkan dengan sebuah majelis ya. Aku sekolah. Mengikuti kegiatan di sekolah Tafakur Mutiara Tauhid gitu loh. Mbak Inka ini yang memperkenalkan aku ke sana dan kemudian setelah aku mengikuti kegiatannya, aku belajar di sana, ternyata aku jadi mudah gitu loh menjalani semua ini, menjalani yang sakit Allah, ya ayat ketetapan Allah ini yang membuat kebanyakan orang memang stres yang seperti itu, yang awalnya pun aku stres, kemudian aku bisa menjalaninya semua itu dengan nyaman, dengan enak. Kenapa? Karena memang aku mengikuti apa yang sudah menjadi di metode. Jadi sekolah ini punya satu metode, dan metode itu adalah memudahkan kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, artinya bagaimana kita bisa menggunakan sudut pandang spiritual. Dan aku bersyukur alhamdulillah kepada Mutiara Tauhid yang selama ini sudah membuat mencerahkan aku gitu. Mencerahkan aku sehingga aku bisa menjalani ini, aku bisa mengikuti metode walaupun pelan-pelan gitu. Jadi akhirnya ya masalah menjadi enggak masalah. Pas. Baik, terima kasih banyak ya untuk sharing. Kasih, Mak. Sama-sama. Dari tadi kita bertiga mau memes terus ya, terima kasih banyak ya Mbak Inka. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih. Aku juga dikasih peluang. Terima kasih. Ya, soulmate gimana? Apakah masih berpikir kalau terdiagnosa sakit seperti Mbak Ima, sakit kanker atau sakit minimal sakit yang ya pasti sakit itu nggak enak kan ya? Apakah emang harus stres? Ternyata enggak ya. Ternyata dengan sudut pandang spiritual, sakit menjadi pengubur dosa, kita akan jadi sabar, ikhlas, pasrah menerima ketetapan Allah, tapi dengan sesuatu yang di hati kita tuh nyaman. Karena kan sakit itu menjadi sesuatu ketidaknyamanan. Semoga apa yang dibagikan, rasa yang dibagikan oleh Mbak Ima hari ini bisa membuat soulmate di luar sana, juga kita di sini berpikir ulang akan sudut pandang yang akan kita gunakan selama kita hidup di dunia ini. Ini pamit, masalah emang ada. Dan juga para soulmate, ikuti semua social media Mea, masalah emang ada di Facebook, di Instagram, di Spotify, dan juga di TikTok. Dan juga untuk para soulmate yang ingin membagi pengalamannya, ingin sharing pengalamannya, juga mungkin ingin bertanya, bisa di komen, kolom komen kita di semua social media kita yang ada. Oke. Okay. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita. Yes. Kalau gitu, Mea pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and komen di link di bawah ini ya, Soulmate.